Penyanyi dan selebriti chef Datuk Fazli atau lebih dikenali sebagai Abang Asmara kabarnya bakal aktif menyanyi. Wah, baguslah kalau macam tu. Dengar berita, album terbaru ini ada sesuatu yang menarik. Ah, Datuk, cubalah kongsikan dengan kami semua ni. Tak sabar, kami nak dengar. Yang terkini, album saya dah sampai proses terakhir, iaitu single saya Bo Aitani, namanya Cina tetapi lagu bahasa Melayu, ciptaan Ajay, dan kita baru balik daripada Taiwan untuk menghasilkan muzik videonya atas sponsor daripada pihak Taiwan government sendiri. Dan dalam lagu itu dah siap, saya menghasilkan rakaman untuk lagu Mandarin sebenarnya juga untuk album terbaru ini, kerana album terbaru ini agak unik kerana banyak kolaborasi-kolaborasi unik antara saya, rapper dan juga penyanyi tempatan serta lui bahasa. Artis-artis muda sekarang, artis BBNU lah, nak keluarkan lagu mesti ada gimmick. Adakah Datuk akan membuat gimmick untuk lagu baru nanti macam mana? Biasanya gimmick dibuat untuk mereka yang orang kenali ataupun lagu-lagu mereka yang masih belum orang tahu. Daripada saya, gimmick itu tak perlu. Cukup sekarang saya mewawarkan bahawa saya ada produk baru. Dan saya rasa dalam era social media sekarang, gimmick itu adalah bonus kalau mereka nak buat. Tapi gimmick itu perlu tidak menghasilkan satu yang negatif lah kepada yang pembuat gimmick dan juga penerima gimmick. Pada peminat saya, terima kasih penyokong saya daripada zaman Abang Asmara dan juga zaman Abang MasterChef. Dan dalam Instagram saya sering cerita pasal kisah Fazli Yaakob dan Makcik Bawang yang keliru tentang Abang Asmara, Fazli MasterChef dan adik saya Raffi Yaakob. Dia adalah orang yang sama sebenarnya. Dan terima kasih banyak kerana menyokong saya daripada zaman Asmara ini sampai zaman MasterChef. Nantikan produk terbaru saya yang akan keluar tak lama lagi. Saya masih menyanyi dan ada restoran baru akan muncul.